Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata orang munafik ni dia ada tanda-tanda dia. Yang ni kita mau duk perhati ada tak ada kat kita. Yu'rafu nabiha, boleh kenai orang yang ada nifak, ada munafik dalam hati. Yang pertama, tahiyyatuhum la'nah. Dia bila jumpa, perkataan terbit di mulut ni perkataan laknat. Jumpa-jumpa, aram jadah tiang. Dia kutu dia ni. Dia bila jumpa orang ni, tahiyyatuhum kita ni, wa tahiyyatuhum salam. Kita ni bagi salam. Bila jumpa, assalamualaikum. Ni dah. Orang munafik ni bila jumpa-jumpa, dajjal orang. Itu tahiyyah dia. Itu sebutan dia. Ini tanda ada nifak dalam hati. Hati tak elok. Itu sebab dia keluar perkataan tak elok. Satu. Wa ta'amuhum nuhbah. Yang kedua, orang munafik ni apa dia? Makanan dia ni nuhbah. Makanan dia ni semua duit tak clear. Ataupun dalam bahasa ni, duit haram. Makanan dia ni, dia duk makan anak bini di rumah makan ni duit apa? Duit rasuah. Dia duk makan anak bini duk makan di rumah ni duit apa? Duit perai ugut. Dia ni duk makan, duk minum anak bini di rumah makan, duk minum ni duit apa? Duit under counter. Ini semua dia panggil nuhbah dalam bahasa Arab. Nuhbah. Duit tak cantik. Dua. Yang ketiga, wa ghanimatuhum ghulul. Keuntungan yang dia dapat, semuanya ghulul, semuanya tipu. Untung yang dia dapat ni, semua jalan dia jalan tipu. Tipu orang, kecoh orang, jadi broker tanah, makan duit tak elok, nak jual tanah, bagi main cengkeram dulu, hang bagi main 10% dulu, tanah harga 100 ribu, hang bagi main 10 ribu dulu, bagi masa kat hang sebulan, hang dalam sebulan kalau boleh bayar, okey, kalau hang tak boleh bayar dalam masa sebulan, 10%, 10 ribu burn. Duit ni, untung dia. Tapi untung itu, ghulul. Itu dia anggap untung cara tipu. Tak boleh, Islam tak bagi macam tu. Dia kata, tak, kami janji ni, dia redha. Kami buat surat perjanjian, dia redha. Dia redha dalam masa sebulan, dia akan bayar penuh. Kalau dia tak boleh bayar, dia redha, duit tu hilang. Siapa nak redha, duit hilang 10 ribu? Abang main, siapa yang redha, duit dia nak hilang buta 10 ribu? Tak ada orang redha dalam dunia ni. Walau dia sign, dia tak redha. Duit itu ulul. Hampir haji 5 kali pun, hampir umrah tiap-tiap tahun pun, kalau duit macam ni hang duk makan, hang makan hasil ghulul, makan hasil tipu. Itu munafik. Wala yaqrabuna al-masajid illa hajra. Nabi kata, orang yang munafik ni, dia tidak akan mendekati masjid, melainkan kerana terpaksa. Bukan hati nak pergi masjid, tak ada. Tapi ni dia kata, ni aku bulan depan nak buat kenduri, kena pergi masjid. Pasal apa? Saat lagi kenduri tu imam tak main baca doa selamat yang jenuh dia tadi. Lagi sebulan nak kenduri main masjid pakai kepiah kolor macam masuk main. Tak cantik ya. Ini dia kata apa? La yaqrabunal masajid illa hajra. Dia ni main masjid ni pasal terpaksa. Wa la ya'tuna as-salah illa duburan mustakbirin. Dia ni tak akan main sembahyang ni melainkan kalau main pun last sekali. Duburan belakang sekali. Kalau jemaat ni kira khutbah kedua lah baru sampai. Dia kata, hang ni sampai tiap-tiap minggu ni duduk dan khutbah kedua ni. Dia kata, aku dengar khutbah dalam kereta. Cakap pandai. Aku dengar khutbah dalam kereta. Hari ni betul tak? Hang mesti hang pi tajuk apa ni? Tajuk cerita pasal ibu kan? Dia kata, aku dengar dalam kereta ni pun ibu yuk. Dia kata, sopah lah. Cuma hang dengar ni masjid, aku dengar dalam kereta. Sopah lah. Dia kata, benda tu yuk aku dengar. Engkau ni pun tak ikut suka hang lah. Nabi kata apa? Ini tanda munafik. Main masjid ni illa duburah. Melainkan duduk belakang-belakang, mustakbirin. Pasal apa? Pasal besar diri. Dia tak boleh nak main lama, nak duduk, nak bersila, nak kebah kaki tu. Dia tak boleh. Pasal dia rasa dia tak layak diperlakukan begitu. Besar diri. La ya'lafuna wa la yu'lafun. Nabi kata di antara tanda munafik itu ialah dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang. Jenis hidup nafsi-nafsi. Dia pun tak mau kenal siapa-siapa. Aku ada duit kenal apa payah ibu nak main minta duit kat aku. Dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang. Dia nak jaga anak bini dia. Ya. Ini munafik, Nabi kata. Orang yang jenis individualistik. Dia kata hidup tak mau kawan orang. Khusyubun billail. Nabi kata ciri-ciri munafik itu ialah malam dia jadi macam tunggui kayu. Maksudnya apa? Tak angkat sembahyang sunat. Khusyub. Khusyub ni tunggui. Bila malam, khusyubun billail. Waktu malam dia jadi tunggui. Tidur kerah kejung. Tak bangkit. Ini kata abang. Bangkitlah, semayanglah tahajud. 2 rakaat saja. Hang nak semayang, semayang. Jangan duduk kacau aku. Nak cantik lagi, hang tolong doa bagi aku masuk syurga. Sudah. Dia kata kat bini dia. Akilah yang buruk ni. Wasakhbun bin nahar. Nabi kata, siang, cakap pandai. Sakhbun. Cakap banyak.
cerita pasal Quran, cerita pasal hadis, pasal apa ni yang semalam tidur macam tunggui kayu ni, siang cakap macam dia ni alim agama. Ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Oh, cakap agama pandai. Tengok-tengok bini tak pakai kelumbung pun. Ni cakap pandai ni. Bini pakai kelumbung ni benda yang sangat fundamental, benda yang sangat basic, benda yang sangat asas dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Itu kayu pengukuh yang sangat asas. Han nak cerita apa? Han nak cerita hampir haji berapa kali? Han nak cerita apa? Han cerita hampir umrah berapa kali? Han nak cerita kata apa? Han pandai tentang Quran hadis. Han nak cerita apa kalau bini tak pakai kelumbung ni? Benda tu asas. Hak tu settle dulu. Hak tu pun tak settle, cakap agama pandai. Wal'ayazubillah. Minta jangan kena ke kita, adik-beradik keturunan kita tak mau jadi macam ni. Wa qala Yazid marratan Sukhbun bin Nahar. Yazid rawi hadis ni, dia kata apa? Sukhbun bin Nahar tu maksudnya orang yang suka bersilat lidah ni, cakap macam-macam pada waktu siang. Itu orang munafik. Jadi sifat ni semua Allah akan bantu kita bagi keluar daripada hati kita. Kalau sekiranya kita boleh istiqamah 40 hari, 40 malam sembahyang berjemaah dengan mendapat takbiratul ula, takbir hak mula dengan imam di masjid, Tuhan akan bantu kita bagi keluar sifat-sifat ni daripada hati kita. Tuan-tuan, kita Tuhan tak tolong tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kita ni la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni kalau Allah tak tolong. Melainkan dengan bantuan Allah aja kita boleh dapat apa-apa yang kita Tuhan duk bagi hari ni. Allah nak tolong kita. Kadang-kadang tepi rumah kita dia tak tolong, kadang adik abang kita dia tak tolong. Kita ni Tuhan tolong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi siapa yang buat benda ni, dia kata sembahyang 40 hari 40 malam dengan mendapat takbiratul ula, Allah tolong dia keluar sifat-sifat munafik daripada hati dia.